no amar rimurai malakatoma. Kami informasikan sebuah pengumuman penting bahwa pemberlakuan tentang pembebasan seluruh denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan kedua dan seterusnya diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Kami ulangi, diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Maka diharapkan kepada Inono Amarino Rai Malakasoma, pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4, segera memanfaatkan kesempatan ini dalam meringankan pelunasan pajak sumbangan dan pengurusan dokumen kendaraan. Terima kasih. Salam dan